pemakaian pancing sabiki dengan menggunakan umpan pintil ini, pemirsa. Ini umpan pintilnya. Terus mata panci, stopper, gunting kuku, gunting, dan tentu saja line benang benang pancing, ya pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut. Dalam hal ini saya akan mencoba tali pancing yang berwarna hitam supaya lebih jelas kelihatan, pemirsa. Sudah seperti ini, kita gunting. Kita gunting. Ya. Kita akan gunakan gunting ini. Ya, jadinya seperti ini. Bagian ini kita akan pasang mata pancing nanti, pemirsa. Nah, rangkaian ini jarak dari rangkaian ke rangkaian berikutnya kira-kira satu jengkal aja, pemirsa. Kira satu jengkal aja, perkirakan aja satu jengkal. Ya, kita bikin lagi seperti tadi. Nah, kita akan gunakan 6 mata pancing nantinya di
kita bikin seperti itu tadi lagi. Kita lilit-lilitkan. Harus kuat ikatnya pemirsa. Ya. Kita gunting lagi. Nah, bagian ini kita gunakan untuk mata pancing. Jadi kita bikin dua saja sebagai sampelnya pemirsa. Karena kalau dibikin semua terlalu kepanjangan, terlalu panjang durasinya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ujung benang yang telah kita potong tadi, kita pasangin stopper. Stopper ini fungsinya untuk menahan agar pintil tidak lari, tidak berubah posisi. Ya. Selanjutnya kita pasang mata kailnya, pemirsa. Ya, mata pancing ini panjangnya sekitar 5-6 cm aja, pemirsa, dari ikatan benang ini. Yang bercabang tiga ini, dari ikatan yang bercabang tiga ini, ya jaraknya sekitar 6-5 cm aja. 5-6 cm jaraknya. Oke, lanjut. Kita pasang mata pancingnya. Pasang mata pancingnya ya seperti biasa aja pemirsa. Tidak usah yang terlalu ribet. Kita gunakan yang simple-simple aja. Oke, pemirsa. Ya, sudah terpasang. Sudah terpasang mata pancingnya. Kita potong. Oke, sekarang mata pancing ini kita lapisi. Selanjutnya kita pasangin pentil lagi, pemirsa. Posisinya seperti ini, pemirsa. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita turunkan stoppernya. Stoppernya kita turunkan. Ya. Ya, dia akan seperti ini. Jadi sudah ada dua rangkaian. Jadi sekarang sudah ada dua rangkaian. Mata pancing teknik sabiki dengan umpan pintil ini, pemirsa. Nah, kita bikin 4 lagi atau 5 lagi, sama caranya, sama dengan yang 2 ini, 2 yang kita bikin ini.